saja orang nak cakap. Asal halal, kita kerjakan. Okay, aku pergi Indonesia tu sebenarnya trip mengubat duka lara. Sebab aku pergi dengan kawan office aku yang kami sama-sama bekerja dan tiba-tiba office tutup. So nak relax kepala otak, nak pergi jalan, buat apa yang kami suka. Aku pergi Surabaya. Surabaya. So kami ke Malang. Sebab Malang kami pergi Mount Bromo. Semeru Bromo lah. Yalah Bromo. Yang biasanya pergi Bromo ni kami baru jumpa yang sebenarnya boleh pergi Bromo naik motor scrambler, motocross lah. Macam best juga kan naik motor. Kalau biasa orang pergi naik jeep, macam boring lah naik jeep. Bukan tak agak boring, pening kepala kan, jalan bengkak-bengkok naik jeep kan. So naik motor, wah naik motor ni macam bagi aku best gila. Naik motor scrambler, motocross tu hang free lah, free. Hang duduk atas motor, hang boleh tengok kiri kanan depan, hang free. View hang free. Sepanjang jalan tu hang boleh enjoy view lawa. Murah gila. Bagi aku kalau tak silap aku RM70 ke RM40 something macam tu lah. Termasuk guide semua dalam 100 kot seorang. Kami pergi 3 orang. So kami ambil seorang guide. So motor, bayangkan motor dengan guide apa semua, taklah aku dalam 100 ke ataupun bawah. Murah, murah, murah gila. Bagi aku murah gila sebab ada guide. So guide tu bawa kami laluan-laluan yang jeep tak boleh masuk. Tu yang best tu. Kami dapat laluan yang memang laluan motosikal tu. Kalau kita masuk jalan kampung ada line track tire lah, itu je. Tu dapat view gambar memang best lah. Itu salah satu cara untuk stop foto lah. Pi selain daripada pi travel, buat stop foto sekali lah. Video kan, ambil gambar. Memang. So lepas trip tu ada rancangan lain? Aku ada sembang kawan ku lah. Tahun 2020 ni kami dah malas macam nak ambil gambar gila-gila kan, nak buat job gila-gila. So nak relax lah. Relax maknanya bukan relax duduk saja goyang kaki rumah kan. Pergi travel, buat gambar untuk stock photo, stock video, upload, dapat income, travel lagi kan. Kalau boleh buat lagi banyak dalam stock photo, stock video ni, so tu jadi income tetap lah kan, untuk perbelanjaan rumah ke apa semua. Selain daripada tu, travel lah. So lepas ni memang banyak lagi akan travel kan. Aku jual Canon system sebab macam aku cakap tadi lah, aku dah fikir aku nak jual ke tak nak jual sebab nak tukar system kan. Fikir balik kalau dalam industri macam sekarang nak dapat job best kan, job besar dah kurang. So aku fikir macam better aku go for mirrorless, lebih kecil kan, nak travel pun senang. So aku decide jual semua set Canon aku 5D Mark III dengan wide tele. So aku jual, aku dapat satu set Fuji yang bestnya baru lah. Sebab baru ni hang ada warranty kan, at least tahun tu hang dah selamat. Jadi apa-apa hang tak kedai kan, warranty. So hang dah selamat, tak fikir-fikir rosak apa semua. Jual, aku rasa macam sayang-sayang lah tukar sistem kan. Aku kerja dah 14 tahun pakai DSLR. Lepas tu sekarang full time buat mirrorless. Tak apalah kan, nak portable. Lepas tu ada features yang best dekat mirrorless ni. Okay lah. Sebab aku bermula dengan Fuji. Mirrorless ni aku bermula dengan Fuji. Aku bermula dengan XT1. Yang bestnya aku beli XT1 tu suka-suka je, macam buat kamera family je. Setiap kali aku travel aku ambil gambar family.
Dan adalah competition yang bestnya aku menang competition guna kamera tu aku rasa dalam 4-5 kali lah. Yang mungkin jumlah total keseluruhan yang aku menang tu ada belah-belah ribu lah aku dapat. Aku macam kalau kamera yang aku beli saya suka-suka aku ambil pun boleh menang competition. So ni kalau aku buat serius cari makan mungkin mungkin ya. Boleh lah. Dan of course ada features yang best kan. Macam dia ada 4K 60 frame per second. Ada banyak lagi lah. Sebab aku nak buat video lebih kan lepas ni. Mirrorless of course lah, kecil kan. Nak ambil gambar orang tak terganggu dengan hang kan. Angkat kamera pun orang tak tahu lah. Kamera kecil kan. Ini kalau buat DSLR besar-besar kan, angkat je orang dah toleh lah. No picture. Ni hang tak nak point lebih kamera pun macam dia professional kan. Senang hang tak payah point kamera. Yes. Senang. Aku macam aku dah pernah shoot guna kamera ni. Jangan kata orang awam, artis pun aku pernah shoot dulu masa pakai SD1, aku pakai 35 1.4. Aku nak shoot era Fazira. Dia tanya aku, pakai kamera ni je dek. Kan? Dia tanya aku macam, kamera ni kan. Yalah expectation artis selalu hang datang dengan kamera besar-besar, dengan lighting kan, apa semua banyak. Kebetulan aku masa tu outdoor cantik kan. Aku tak perlu lighting. So aku pakai dengan kamera kecil dengan lens 35 dah lah kontot 1.4 kan. Dia tanya aku, pakai kamera ni ke shoot dia kan. Dia pun tak confident. So memang best lah. Pesanan aku spesifik kepada dalam bidang fotografi lah, senang kan. Sebab student banyak keluar ni every year kan. Student baru sekali keluar satu batch 40 orang satu universiti kan. Berapa universiti kita ada, college lagi. So mana lambatkan fotografer ramai-ramai ni nak kerja apa kan. Aku advice dia orang, hang kena tahu apa yang hang minat. Okay, hang betul-betul minat photojournalism. Hang kena jadi the best lah dalam bidang tu. Sebab dalam industri sekarang ni banyak fotografer yang dalam bidang journalism ni yang tak ada kerja. So dia orang ni dah ada pengalaman. Hang zero. Hang boleh masuk dalam industri tapi kat mana nak tempatkan diri hang tu. So aku advise dia orang, hang kena buat betul-betul lah. Jangan macam dulu lah, buat lebih kurang pergi interview kan. Ada kekosongan dapat kerja. Sekarang tempat hang nak kerja tu dah tak ada. Tak banyak lah. Tak banyak. Hang nak buat apa? Nak business, explore business betul-betul kan. Nak buat stock photo, buat stock photo betul-betul kan. Study dulu apa yang nak buat tu. Hang jangan main study dulu lah, hang dah pening kepala. Masa study tu hang fikir hang nak buat apa masa kerja nanti. Bila hang dah habis nanti baru nak fikir, masa tu hang dah lambat. Lambat sebab apa? Hang tak tahu hala tuju fotografi hang tu. Sports ke fashion ke kan. Hang nak shoot, hang pun tak tahu hang kat mana. So takut hang lagi satu, takut hang akan diambil kesempatan oleh syarikat-syarikat yang nak menggunakan kan. Fresh graduate terdesak kan. Hang nak kerja boleh, aku bayar 1,500 kan. Nak tak nak. Takut jadi macam tu. Dan lagi satu sekarang, untuk zaman sekarang dah tak ada title photographer. Titlenya adalah photographer, videographer kan. Dia macam multimedia photographer macam tu. So dah tak ada title photographer. Hang kena explore video. Hang kena explore video, hang kena tahu editing video. Buat extra. Setakat macam, oh tak boleh, aku professional photographer, aku nak still tahu photographer je. No, hang takkan boleh dah sekarang. Boleh tapi mungkin hang yang paling the best, okey lah, hang akan ada lah tempat hang. Bati skill lah. Hang kena bati skill. Paling penting hang kena tahu shoot video, operate camera, video kan. Dengan hang kena tahu editing video. Hang tahu benda tu semua, insyaAllah hang buka job street banyak. Photographer and / ataupun and videographer, title dia. Dah tak ada photographer saja. Kalau aku sebenarnya aku tak follow sangat
fotografer international ataupun lokal ni, macam ada setengah orang dia jadikan tu dia punya ikon lah. So hang akan ikut cara kerja, style gambar akan ikut dia. Aku tak, sebab mungkin aku fotografer kampung kot lah, macam macam asal boleh kan. Sebab aku tiru je siapa-siapa untuk aku jadi bagus. Siapa yang bagus aku tiru. Tapi ada fotografer yang aku minat lah, macam fotografer Marco Longari dengan Bulan Killing. Bulan Kilik, tak salah aku nama dia. Fotografer tu daripada Turki ke. So dia gambar dia, kalau hangpa boleh tengok gambar dia, macam macam mana dia ni boleh dapat gambar macam tu. Aku pernah PM dia kan, hang pakai lens apa? Sampai macam tu. Dia reply. Ada dia pakai Sigma 35, dia banyak pakai prime lens. So aku macam, lens macam memang ada kat pasaran, tak ada benda lens eksklusif dia dapat daripada Canon sponsor ke Nikon ke sponsor, tak. Lens yang ada kat pasaran. So macam mana dia boleh dapat gambar yang lawa? Style editing dia, macam mana? Tu banyak ah yang aku bila tengok, aku study gambar dia. Yang gambar dia tu macam bila dia ambil, dia dengan subjek tu macam ada connection. Dia macam dia ambil, orang tu sangat selesa dengan dia. Kita tengok pun ada gambar tu memang cantik. Ada satu dia pernah shoot satu sniper Syria. Dia buat pasal Syria punya sniper tu kan. Macam mana? Kan dia dah lah orang luar kan. Of course kalau hampir memang sniper kan, memang kena tembak dulu lah. Tapi macam mana dia boleh dapat gambar orang tu tengah tembak kan. Orang tu post dekat dia. Kalau tu international lah. Kalau local of course lah, kalau ramai orang tahu Bazuki dengan Zainal Halim lah. Zainal Abdul Halim ni dia hardcore sikit, Bazuki dia relax kan, dia relax. Tapi tak tahu duduk sebelah kita gambar duduk sebelah-sebelah gambar lain macam tu lah. Macam Zainal dia more to sports, apa war, dia banyak-banyak gambar-gambar macam tu. So kita macam aku suka sebab dia ni buat je macam tak ada banyak-banyak cerita kan, shoot je. So gambar lawa dah cukup. Editing, bila cakap editing, sebab dia lebih kepada sebenarnya perkataan sesuai adalah enhancement. Kalau editing tu just editing lah kan, hang crop pun dah dikira edit kan, sunting kan. Tapi orang allergic dengan perkataan editing tu. Asyik cakap edit gambar je macam orang ubah kepala lah, nak ubah pasu bunga lah, hang ubah ni. Itu persepsi editing orang. Dalam photojournalism ni biasalah. Orang akan, of course hang, apa yang aku belajar, hang dah ambil gambar, tanggungjawab hang selesaikan dia. Selesaikan dia tu adalah editing lah. Hang cropping penting ah. Number one dalam editing, cropping. Dalam photojournalism, cropping. So hang dah crop, hang cerah gelap kan. Benda basic macam hang guna darkroom, dodge burn tu semua. Enhance color sikit, benda-benda tu. Dia yang tak boleh macam hang kacau apa? Manipulasi ya. Tipu kan. Sepatutnya belakang dia tu, background dia ada satu tin tepi pokok ke apa. So hang rasa benda tu mengganggu mata, hang touch up, hang buang. Salah. Daripada segi etika salah. Tapi ada je fotografer international buat benda tu, cuma tak kantoi. Ada yang kantoi siap kena tarik award lah apa semua kan. So yang tak boleh, etik hang tak boleh buat lah benda-benda mengganggu. Dan WordPress aku tak ingat tahun bila WordPress Photo ada satu tahun tu gambar tu dipertikai kan, gambar perang usung satu jenazah budak tu kan. Gambar tu dia retouch sampai macam kartun. Sekali tengok, bukan dia menang award tu, tak ditarik, tapi
dikritik gila-gila macam apa ni kan, mana hang punya credibility WordPress Photo kan, hang benarkan benda macam tu kan. Lepas tu, lepas pada kes tu, setiap tahun ada syarat-syarat baru yang diperketatkan. Nak editing, tahap dia macam ni je, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh.